Game simulator adalah game yang memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman menjalani suatu profesi atau kegiatan yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya, seperti menjadi petani, jadi supir kendaraan, dan melakukan hal menarik lainnya. Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini. Dan berikut 7 game simulator terbaik Android versi Daftar Game. Geng Motor Multiplayer. Geng Motor Multiplayer merupakan game simulator di mana kalian bisa bermain secara multiplayer dengan orang lain dan menggunakan beragam motor yang keren. Game yang dikembangkan oleh IDBS, salah satu developer asal Indonesia kali ini, akan membawa kalian merasakan pengalaman membawa motor di jalanan. Motor yang kalian gunakan juga bisa dimodifikasi menggunakan beberapa skin menarik yang bisa kamu buat sendiri atau menggunakan livery yang sudah ada. Kerennya lagi adalah, kamu bisa membuka motor manapun secara gratis hanya dengan bermodalkan menonton iklan saja. Dalam satu server bisa diisi oleh 16 pemain sekaligus, sehingga kamu bisa mabar dengan teman kamu dan mencoba untuk balap motor di jalanan. Japan Postman Moto Simulator. Japan Postman Moto Simulator merupakan game simulator yang akan memberikan kamu pengalaman menjadi seorang petugas kantor pos di Jepang. Tugas kamu adalah untuk mengantar surat dari rumah ke rumah mengelilingi kota yang ada di negara Jepang. Tentu saja, segala hal seperti interior, detail lingkungan, dan juga nuansanya pun akan sama persis seperti yang ada di negara Jepang. Akan ada beberapa misi dan juga petunjuk jalan kemana kamu perlu untuk mengantar surat, tapi juga ada misi dadakan yang akan meminta kamu untuk mengantar paket berupa barang. Gameplay dari game kali ini juga terbilang sangat sederhana, di mana kamu hanya perlu mengontrol kendaraan menuju lokasi yang diinginkan. Gaming Cave Life. Gaming Cave Life merupakan game yang memungkinkan kalian untuk mengelola sebuah warnet. Lebih tepatnya warnet yang dikhususkan untuk bermain game. Selayaknya seorang gamer, tentu kamu harus berusaha untuk terus mengembangkan warnet tersebut agar bisa menjadi lebih bagus dan memiliki alat gaming yang memadai. Ketika pertama kali memulai, kamu hanya akan dibekali dengan beberapa PC gaming dan tempat seadanya, tapi seiring waktu, kamu bisa mengumpulkan uang untuk membeli lebih banyak item. Kerennya lagi adalah, kamu bahkan bisa rakit PC kamu sendiri dengan spek yang kamu inginkan, serta merasakan pengalaman memainkan game konsol ataupun VR. Selain itu, ada juga mini games yang akan menemani kamu di waktu luang. Dan jika kamu memenangkannya, kamu bisa memperoleh sedikit item yang akan membantu kamu nantinya. Farming Sim Brazil. Farming Sim Brazil adalah game simulator yang akan membawa kalian untuk merasakan pengalaman menjadi seorang petani di negara Brazil. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, kamu bisa memanfaatkan segudang fitur yang bisa kamu temukan di dalam game, seperti misalnya kendaraan yang bervariasi dan juga alat-alat pertanian lainnya. Tidak hanya fokus pada mengontrol traktor saja, tapi kamu juga bisa bermain sebagai seorang karakter dan menjalani kehidupan seperti orang pedesaan. Farming Sim Brazil juga didesain dengan grafik yang bisa dikatakan cukup menarik, apalagi map yang cukup luas dan memungkinkan kamu untuk memperluas lahan pertanian. Kamu bisa mengumpulkan uang dari menjual hasil panen kamu dan uang tersebut bisa kamu pakai untuk membeli kendaraan baru dan juga bibit tanaman yang kamu tanam. City Shop Simulator. City Shop Simulator merupakan game simulator yang akan menjadikan kamu sebagai seorang pemilik dari sebuah toko di sebuah perkotaan. Di sana, kamu bisa membangun toko kamu, mengelolanya, dan juga menata semua barang sesuai yang kamu inginkan, agar kamu bisa menghasilkan uang.
Uang yang kamu dapatkan bisa digunakan untuk membeli berbagai jenis barang atau item agar kamu bisa memperluas toko kamu dan membuatnya jadi lebih bervariasi. Tidak hanya itu, agar kamu bisa bekerja lebih efisien, kamu dimungkinkan untuk memperkerjakan karyawan sehingga kamu bisa melakukan hal lain. Grafis yang disuguhkan oleh game kali ini bisa dikatakan cukup menarik dengan beberapa detail yang sedikit diimprovisasi agar terlihat nyata. Farm Sim 2024. Untuk kamu para penyuka game simulator, khususnya dalam bidang pertanian, maka sepertinya kamu harus mencoba salah satu game offline kali ini. Hadir dengan grafik yang bisa dikatakan cukup realistis, serta segudang fitur yang bisa membantu kamu untuk menjadi seorang petani yang handal. Kamu bisa mengendarai banyak jenis traktor atau truk pengangkut hasil pertanian untuk kemudian dibawa ke kota untuk dijual dan menghasilkan uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli kendaraan baru atau memperluas lahan pertanian kamu, serta membeli bibit tanaman. Map yang disajikan juga cukup luas dan memberikan pemain kebebasan dalam menjelajah tanpa adanya batasan khusus. Fitness Gym Simulator Fit 3D. Mungkin sudah biasa jika ada banyak game simulator yang tersebar di Play Store, tapi bagaimana jika di sini kamu dimungkinkan untuk mengelola sebuah gym pribadi? Itulah hal yang bisa kamu lakukan dalam game Fitness Gym Simulator Fit 3D kali ini, yang memungkinkan kamu untuk menjadi seorang pengelola tempat fitness dan mengembangkan tempat tersebut, sehingga bisa menjadi semakin besar dan semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung, dan uang yang kamu hasilkan bisa digunakan untuk membeli alat gym dan sejenisnya. Tidak hanya membeli alat, tapi kamu juga bisa menjual berbagai minuman atau makanan yang berhubungan dengan penambah berat badan. Selain itu, kamu juga dimungkinkan untuk mengatur penempatan alat tersebut dan juga mengatur seperti apa kondisi di dalamnya. Itulah 7 game simulator terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ingin request seputar game, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game. And see you guys on the next video.